kayaknya jos mantep. Kita dari Jakarta akan menuju ujung timur Pulau Jawa dan akan berlanjut kembali ke ujung barat Pulau Jawa, Babat Tanah Jawa, dalam rangkaian Touring Merah Putih. Selamat pagi Indonesia. Kali ini kita berkesempatan untuk berkunjung ke beberapa pantai indah di Pacitan. Deretan pantai berpasir putih dihiasi indahnya gugusan batu karang merupakan ciri khas pantai-pantai di Pacitan ini. Sebut saja ada Pantai Watu Karung dengan ombak cantik yang sering digunakan para peselancar untuk surfing. Ada pula Pantai Kasab dan Pantai Serau dengan gugusan batu karang yang konon katanya mirip Raja Ampat. Apa iya? Buktikan saja. So, jangan lupa ya untuk selalu menikmati indahnya Nusantara, indah ciptaannya. Dari Ranu Manduro, kami melanjutkan perjalanan menuju Pacitan. Tapi sebelumnya, di tengah perjalanan, kami menyantap sate Ponorogo. Dari Ponorogo menuju Pacitan melewati jalanan yang berbukit. Kondisi tanah di sepanjang akses lalu lintas Ponorogo-Pacitan terbilang labil, sehingga terkadang bisa kita temukan jalanan yang longsor. Beberapa kondisi tentang jalanan ini antara lain berkelok-kelok dan banyak tikungan, berdampingan dengan Sungai Gerindulu, rawan kecelakaan, serta rawan tanah longsor dan banjir. Thank you.
sebagian besar wilayahnya berupa pegunungan kapur, yakni bagian dari rangkaian pegunungan kidul, berbatasan dengan pantai selatan yaitu Samudra Hindia, sehingga banyak memiliki pantai dengan ombak yang lumayan tinggi. Pantai-pantainya berjajar dari sisi timur hingga sisi barat. Dan dalam perjalanan kali ini, kami mencoba pantai dari arah barat, yaitu Pantai Banyu Tibo. Selanjutnya kali ini kita berada di salah satu spot yang keren banget, namanya Banyu Tibo. Ya, lokasinya tebing dan ombaknya pol ganas. Dalam bahasa Jawa, banyu berarti air, sementara tibo berarti jatuh. Disebut demikian mungkin karena adanya aliran air sungai yang jatuh langsung ke laut. Karena wilayahnya yang langsung berhadapan dengan Samudra Hindia, jelas memiliki angin dan ombak yang kencang. Lepas dari Pantai Banyu Tibo, kami mencoba menuju Pantai Serau. Tapi apa daya, pantai masih tutup
karena masih dalam kondisi pengecekan protokol wisata di masa pandemi. Kita sudah sampai di Pantai Serau ditutup karena persiapan menuju new normal. Kita ke tetangganya namanya Pantai Kasar. Sunset di sini luar biasa.